Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Shoful Bakrin Haji Suhaili dalam Berita Dunia yang disiarkan langsung dari Radio Television Brunei, Bandar Seri Begawan. Berita utama dunia hari ini. Seramai 2,839 anggota tentera ditahan dalam percubaan rampasan kuasa di Turki. Perancis memanfaatkan pasukan simpanan bagi membantu pasukan keselamatan yang terlibat dalam menangani 3 serangan IS di negara itu. Perdana Menteri Ben Ali Yıldırım berkata seramai 2,839 anggota tentera Turki telah ditahan dalam kaitannya dengan percubaan rampasan kuasa semalaman. Mereka yang ditahan termasuk para anggota tentera yang berpangkat rendah dan tinggi. Tuan Yıldırım memberitahu dalam satu sidang akhbar di Ibu Negeri Ankara bahawa situasi itu berada di bawah kawalan dan para komander mereka telah mengetuai tentera tersebut. Beliau menyeru rakyat Turki untuk berkumpul di bandar dengan menaikkan bendera negara itu dan berkata parlimen akan mengadakan perjumpaan untuk membincangkan percubaan rampasan kuasa berkenaan. Beliau berkata kira-kira 20 orang yang merancang percubaan rampasan kuasa di Turki itu terbunuh dan lebih 30 orang cedera. Beliau menekankan mana-mana negara yang menyokong seorang ulama Turki yang berpengaruh, Fethullah Gulen, tidak akan menjadi sahabat dengan Turki dan akan menganggapnya perang dengan ahli anggota NATO itu. Kerajaan berkata para pengikut Gulen yang hidup dalam buangan di Amerika Syarikat merupakan dalang dalam percubaan rampasan kuasa oleh puan anggota tentera pada Jumaat lalu. Üst düzey rütbeliler de mevcuttur. Operasyonda hayat. Sementara itu, Perdana Menteri Turki Ben Ali Yıldırım mengadakan lawatan ke hospital untuk melawan orang awam yang cedera semasa percubaan rampasan kuasa yang diadakan semalaman yang mana mengorbankan seramai 265 orang. Satu puan anggota tentera Turki cuba untuk merampas kuasa pada lewat Jumaat lalu dan meningkatkan keganasan yang mengorbankan seramai 265 orang. Seorang pegawai rasmi berkata 161 orang yang terkorban adalah terdiri daripada orang awam dan polis, manakala 104 yang lain merupakan penyokong rampasan kuasa. Tuan Yıldırım yang mengadakan lawatan ke hospital berkata keganasan itu menyebabkan 1,440 orang cedera. Sementara itu, Presiden Turki Tayyip Erdoğan menyeru Presiden Amerika Syarikat Barack Obama untuk memulangkan semula ulama Turki yang berpengaruh Fethullah Gulen yang berpangkalan di Amerika Syarikat ke Turki. Menurut pihak berkuasa Turki, hampir 3,000 tentera yang disyaki berkomplot dan mengerahkan ribuan hakim ditahan selepas satu rampasan kuasa oleh kumpulan pemberontang gagal dan mereka menggunakan serangan kereta kebal dan helikopter untuk menjatuhkan Tuan Erdoğan. Beberapa jam semalaman pada Jumaat lalu, keganasan telah menggegarkan dua bandar utama Turki ketika puak bersenjata cuba untuk merampas kuasa dan menyekat satu jambatan di Istanbul dan memusnahkan ibu pejabat presiden Turki dan parlimen di Ankara. Sekurang-kurangnya 265 orang terbunuh. Seorang pegawai rasmi berkata 161 yang terbunuh adalah terdiri daripada orang awam dan polis, manakala 104 lagi adalah penyokong bagi rampasan kuasa. Dalam pada itu, satu kumpulan kecil berkumpul mengadakan bantahan di luar kediaman seorang ulama Turki yang berpengaruh, Fethullah Gulen, yang menyuruhnya untuk meninggalkan Amerika Syarikat dan dihantar ke Turki. Menteri Luar Turki berkata, Turki telah menjelaskannya dengan rakan sejawatannya dari Amerika Syarikat John Kerry bahawa pengikut ulama yang berpengaruh Turki, Fethullah Gulen, yang berpangkalan di Amerika Syarikat adalah dalang di sebalik percubaan rampasan kuasa itu, tetapi tidak secara langsung membincangkan mengenai pemulangan ulama itu.
Presiden Tayyip Erdogan secara rasmi menetapkan gerakan agama Golan itu sebagai satu kumpulan pengganas pada bulan Mei lalu, dan beliau berkata ia akan menahan para anggotanya. Para Menteri Perancis menghadiri mesyuarat tergempar mengenai pertahanan bersama Presiden Perancis François Hollande di Istana Elysee. Serangan pada malam Khamis lalu di Bandar Nice di Riviera Perancis menambah lagi kesedihan dan ketakutan selepas 8 bulan yang lalu kumpulan lelaki bersenjata membunuh seramai 130 orang di Paris. Serangan tersebut dan satu lagi di Brussels pada 4 bulan yang lalu telah mengejutkan Eropah Barat yang sudah bimbang akan cabaran keselamatan terhadap imigrasi besar-besaran, pembukaan sempadan dan himpunan kumpulan radikal. Serangan maut di Nice oleh sebuah lori merempuh orang ramai yang membunuh seramai 84 orang semasa menyaksikan persembahan bunga api yang menandakan sambutan kebangsaan Perancis di sepanjang jalan prominent Des Anglais. Sekurang-kurangnya 10 orang kanak-kanak adalah di antara yang terbunuh. Sementara itu, Perancis akan memanfaatkan pasukan simpanan bagi membantu pasukan keselamatan yang terlibat dalam menangani 3 serangan IS di negara itu sejak bulan Januari 2015. Menteri Dalam Negeri Bernard Cazeneuve menyatakan seramai 26,000 dari 200,000 pasukan simpanan di Perancis akan membantu mengukuhkan polis dan tentera. Menurut Kementerian Pertahanan, operasi simpanan akan membantu menangani operasi serentak. Terlibat bagi tempoh setahun hingga 5 tahun, tentera simpanan berusia sekurang-kurangnya 17 tahun diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas seperti tentera lain. Et dans chaque département, de puiser dans une ressource rapidement mobilisable de 12,000 volontaires, 9,000 pour la gendarmerie nationale, 3,000 pour la police. Leur rôle sera centré. Perdana Menteri China Li Keqiang dan Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe mengadakan perbincangan di samping sidang kemuncak ASEM yang ke-11 di Mongolia Jumaat lalu. Tuan Li memberitahu Tuan Abe semasa mesyuarat di Ibu Negeri Ulaanbaatar, Mongolia, bahawa pendirian China terhadap Laut China Selatan adalah sepenuhnya selaras dengan undang-undang antarabangsa. Tuan Li memberitahu Tuan Abe bahawa negaranya perlu berhenti masuk campur terhadap isu Laut China Selatan ketika pertikaian itu menjadi isu utama di sidang kemuncak serantau di Mongolia, manakala China enggan menerima keputusan oleh Mahkamah Menimbang Tara di The Hague yang membatalkan tuntutan luas China terhadap Laut China Selatan dan tidak akan mengambil bahagian dalam prosiding itu. Sementara agensi berita Kyodo Jepun berkata, Tuan Abe memberitahu Tuan Li bahawa perintah antarabangsa yang berasaskan peraturan perlu dipatuhi. Agensi tersebut juga berkata Tuan Abe dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuong bersetuju bahawa perintah itu perlu dipatuhi. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa dalam berita dunia selepas ini. Pasukan tentera meningkatkan penempatan mereka di jalan-jalan raya di ibu negeri Venezuela Caracas bagi membantu keadaan ketika para penduduk berbaris di luar pasaraya bagi mendapatkan makanan dan bekalan lain yang aman diperlukan. Menurut dekri yang diterbitkan awal minggu ini, tentera disertai oleh pengawas kawalan harga memeriksa pasaraya-pasaraya di Caracas bagi memastikan semua harga mengikut peraturan kerajaan. Dalam beberapa minggu lalu, imej-imej dari kamera keselamatan dan telefon bimbit menunjukkan ratusan penduduk yang terdesak menyerbu pasar-pasar raya, kedai-kedai roti dan lori-lori. Pasukan tentera akan menyelaras pengagihan makanan dan ubat-ubatan sebagai sebahagian dari usaha Presiden Nicolas Maduro mengawal kekurangan barangan asasi di negara OPEC yang dilanda krisis ini.
Dekret tersebut mewujudkan badan baharu yang dipanggil Pemerintah Bekalan yang akan mengeluarkan peraturan baharu yang mengawal pembelian, penjualan dan pengagihan makanan, ubat-ubatan, barangan kebersihan peribadi dan produk pembersih rumah. Langkah ini juga membantu mengawal harga yang tidak berpatutan. Pasaraya-pasaraya yang mendapat subsidi kerajaan antara program yang diperkenalkan oleh pemerintahan mendiang Presiden Hugo Chavez 14 tahun lalu. Tetapi harga minyak yang menurun menyebabkan Venezuela terjejas dalam pengimportan makanan. Negara OPEC ini bergantung sepenuhnya kepada import luar negara dalam barangan asasi, ubat-ubatan dalam barangan lain. Suhu meningkat lebih 30 darjah Celsius di ibu negeri Rusia, Moskow, menyebabkan para penduduk menyejukkan diri daripada cuaca panas tersebut. Sementara kanak-kanak memenuhi kolam-kolam, orang dewasa bertuduh di bawah pokok-pokok. Menurut ramalan kaji cuaca, Moskow akan berdepan dengan cuaca panas sehingga mencecah 26 darjah Celsius dengan ribut petir sekali skala. Pesawat pertama seumpamanya yang digerakkan melalui kuasa matahari berlepas dari selatan Spanyol dalam perjalanan mengelilingi dunia tanpa menggunakan bahan bakar. Pesawat dua kerusi berlepas dari Seville, dari Serbia pada pukul 12.20 pagi waktu setempat dalam perjalanan ke Kahira yang mengambil masa 50 jam 30 minit atau 2 hari lebih. Dalam perjalanan yang bermula dan berakhir di Abu Dhabi, dikemudi oleh Andrew Brushberg dan Bertrand Piccard, juruterbang dari Swiss. Piccard yang juga lelaki pertama yang membuat perjalanan mengelilingi dunia dengan menggunakan balon panas tanpa berhenti merupakan pengerusi operasi tersebut. Pesawat terbabin mempunyai 17,000 sel solar yang dibina pada sayap pesawat dengan kelajuan sekitar 70 km sejam. Perjalanannya bermula pada awal bulan Mac 2015 apabila ia berlepas dari Abu Dhabi menuju Muscat di Oman. Sejak dari itu, perjalanan sejauh 35,000 km menyaksikan pesawat terbabin berlepas menyeberangi Asia sebelum mencatat sejarah sebagai pesawat solar pertama yang menyeberangi lautan semasa perjalanan 5 hari dari Nagoya di Jepun ke Hawaii pada musim panas tahun 2015. Landasan kereta api di wilayah utara Uttar Pradesh di India menjadi tempat beraksi bagi para remaja yang mempersembahkan aksi stan yang bahaya. Video amatur menunjukkan 7 remaja lelaki menunggu di landasan kereta api dan melompat ke sungai beberapa saat sebelum kereta api berlalu dari di landasan berkenaan. Insiden seumpama ini jarang berlaku ketika golongan muda setempat menunjukkan keberanian mereka. Misi menyelamat ke atas ikan paus yang terdampar di sebuah pantai di persisiran Argentina berjaya selepas ikan paus tersebut dapat berenang dengan selamat ke air dalam terbuka. Ikan terbabit terdampar lebih 24 jam. Menurut laporan media, hos digunakan bagi membantu mengheran ikan tersebut ke perairan terbuka. Berpuluh-puluh pekerja menyelamatkan ikan yang terlibat dalam operasi tersebut. Ikan paus terbabit berukuran 15 meter panjang dan seberat 10 tan. Para penduduk di persisiran bandar Bonyong Korea Selatan menikmati kemeriahan Pesta Lumpur Tahunan. Menurut penganjur acara, seramai 580,000 penduduk setempat dan warga asing berhimpun
bagi memeriahkan dan terlibat sama dalam Pesta Lumpur kali ke-19 di Boryong yang terletak 190 km ke barat daya Seoul. Pesta keagamaan ini sama bagi semua pengunjung yang mana mereka tiba dengan baju bersih dan kembali dengan kotor diliputi oleh lumpur. Pesta akan berakhir pada 24 hari bulan ini. Dengan itu sekian berita dunia, kami akan memuatkan lagi beberapa perkembangan dan pergolakan dunia menerusi berita dunia yang disiarkan pada pukul 8.30 malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.